Guys, kalian pernah gak sih terbangun di tengah malam dengan perut yang keroncongan? Dan kalian memutuskan untuk memasak mie instan? Tapi sepertinya tidak semudah itu. Rasanya seperti ada yang memperhatikanku dari tadi. Hingga akhirnya. Halo guys, welcome back to Big Royan the Horror Series Gameplay. So, teman-teman, jadi kali ini kita akan memainkan Horror Series Kamis seperti yang biasa saya lakukan ya. Jadi di sini aku akan main apa? Aku akan main Noodle Horror. Maksudnya Horror Noodle. Ya, jadi game ini apa? Game ini adalah Rating gue ini kenapa dah? Hey, ini adalah gambaran orang yang rajin sholat, guys. Oke, udah bener, oke, mantap. Ya, jadi tadi saya ngomong apa ya? Ya, Horror Noodle itu menceritakan tentang simulasi kita yang terbangun di tengah malam dan ingin makan, tapi tidak mau repot. Makanya kita masak mie. Nah, jujur aku itu dulu pernah pengalaman ya. Pas malam-malam aku mau masak mie instan. Maksudnya pas tengah malam aku bangun. Dan disitu aku kelaperan, guys. Disitu aku masak Indomie. Dan itu auranya itu sangat berbeda, men. Asal kalian tahu, masak mie di malam hari itu auranya sangat berbeda. Saya mendengar suara angin, suara daun yang aneh, bahkan suara ketokan. Dan ya, itu yang saya alami. Itu adalah pengalaman terburuk saya masak mie, men. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita play. Option gak mungkin kali ya. Oh, alright. Untuk grafiknya ini, grafiknya minimalis ya. Lumayan bagus lah. Ini TV-nya renyek ya. Wow, smooth sekali. Alright lah. Di sini objektifnya ada deposit juga ya, bagus to eat. Oh, jadi dia harus makan, guys. Enggak. Saya tidak mau masuk sana. Saya tidak mau. Walaupun sebenarnya harus masuk sana nanti. Kita masuk dulu ke sini. Ini apa dah? Oh, ini gudang, guys. Oh, ini ada manekin ya. Bos ini. Oh, kebetulan sekali. Noodle, well I guess it will be better eat. Oke. Okay. Oh, pasti masak di sini nih. Masak dulu, ambil air. It seem to broken. Rusak. Terus? Ah, resepi. Resepinya water, noodle, egg, sausage, spices. Oke lah, di sini kayaknya kita itu harus emang ke basement ya. Mantap. Tengah malam ke basement. Ini orang luar negeri, guys. Kalau gua tengah malam itu aku yakin kalau orang luar negeri itu kalau hal-hal horornya itu di basement, guys. Kalau di orang Indonesia itu pasti horor-horornya itu di dapur, di gudang gitu ya, di loteng-loteng gitu. Karena orang Indonesia itu kayaknya jarang deh, jarang punya basement gitu, jarang punya ruang bawah tanah kayaknya ya. Aku nggak tahu. Oh, ini bocor. Terus apa ini nih? Oh, ambil lakban. Hah? Udah benar. Gitu doang. Ah, oke lah.
Oh, no, 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 no. Pencet L. Oh, no. Mati lampu, anjir. Wah, ini udah horor banget sih. Lu bayangin, tengah malam, lu niatnya pengen masak mie, sampai harus separah ini, guys. Udah mati lampu, kerannya rusak. Hah? Dikunci. Fix, ini gua turun ke bawah, pasti ini ada makhluk, guys. Lah, gak ada. Udahkah? Lah, gue gedein dulu, guys. Gak bisa liat keluar kah? Oke lah. Hey yo, lo ya yang nutupnya ya? Gua buang juga lo. Bukan gua, Dan. Jangan gua terus, Dan. Oke, seharusnya ini udah bisa ya. Oh, sudah. Oke, kita taruh. Ini mie-nya. Kita masukin. Stir. I need something stir. Oh, butuh sendok kah? Ini dia. Bentar guys, aku gedein dulu ini. Stir. More ingredient. Oke. Okay. Air, mie, telur, sosis. Oke. Okay. Telurnya mana ini? Oh, ini kulkas kan? Oh iya. Oh, ini telur. Kok aku kayak denger sesuatu ya? Halo? Udah telepon lagi? Halo? Lain. Cara bukanya gimana? Cara bukanya gimana? Apa sih? Lu kalau masuk tinggal masuk aja, apa susahnya? Atau minimal excuse me, man. Excuse me. Atau kalau lu Islam, assalamualaikum. Sign aja ya. Oke, wuih. Premium sausage. Kayaknya ini pelesetannya canceler deh. Oke, kita ini dulu. Kegedean, guys. Hah? Apalagi bahannya? Spices. Spices. Apa itu namanya? Cabai ya? Kalau nggak salah. Oh, ini. Wih. Tapi ini juga mantap sih, guys. Sumpah. Mau masak mie aja susah, anjir. Stir, stir, stir. Ambil ini, bowl. Oke, okay. I can adjust the bed. Please lah. Gua mau makan mie doang, bro. Ini tutup dulu lah. Takut gua. Hah? Ya Allah, mau makan mie doang lo. Harus mati lampu, segala macam. Ayolah, by the way aku coba mau keliling-keliling dulu. Oh, ini kamarnya kah? Tadi katanya harus bawa ke kamar. Mungkin itu kamar emaknya ya, kamar ibunya. Ini kamar lo. Oke lah.
Congratulations, you made some noodle. Was too hard as it. Hah? Gitu doang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu horror series hari ini. Ya, jadi game ini emang menceritakan tentang kita-kita ya, yang terkadang suka bangun tengah malam lalu kita itu kelaparan. Nah, kita itu gak mau ribet, jadi kita masak Indomie, guys. Ya. Dan di situ banyak banget kejadian yang aneh gitu ya. Ya termasuk saya. Saya pernah mengalaminya ya. Saya pernah mengalaminya pas tengah malam saya terbangun perut kelaparan. Masak Indomie goreng. Ada suara aneh. Suara daun yang aneh. Terus ada aura-auranya itu. Terus tambah lagi gua merinding gitu, rada merinding ya. Tambah lagi itu tengah malam, hampir jam 1, guys. Dan di situ itu keadaannya sepi banget ya. Cuma aku sama keluargaku di rumah. Semua keluargaku pada tidur. Aku doang yang bangun. Nah, di situ aku langsung pas minyak udah selesai ya, langsung ku bawa ke kamar. Ku bawa ke kamar ini ya, langsung ku makan sambil nonton YouTube. Sambil nonton YouTube lah. Terima kasih banyak kalian telah menonton dari awal hingga akhir video. Dan jika kalian ada saran game atau map atau game horror yang beraura horror dan menyenangkan, boleh kalian komen di bawah. Nanti saya akan coba mainkan ya. Oke, saya Big Royan dan bye-bye.